Indonesia. Ting. Tada. Tada. Nah, seperti ini teman-teman bisa memilih lewat tombol ini. Oke, sekarang kita coba cara penggunaannya ya teman-teman. Kita pasang dulu handphonenya di sini nih. Ini apa ini? View. Dia rapat banget. Sampai benar-benar ngunci ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah kita timbang dulu apakah sudah cukup stabil bagian kiri dan kanannya. Kalaupun tidak terlalu stabil, nggak apa-apa teman-teman, asalkan jangan terlalu berat. Kita nyalakan ya, ditahan. Udah nyala nih. Di sini akan aktif lampu warna biru. Oke, kita lihat stabilizernya sudah mulai berfungsi kan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan fungsi dari ZHIYUN ini dengan aplikasi kamera biasa yang ada di HP teman-teman. Kalian cukup pakai aplikasi kamera dari HP kalian langsung untuk memanfaatkan stabilizer dari gimbal ZHIYUN ini. Tapi masih banyak fitur yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai aplikasi yang namanya Cplay. Ini bisa teman-teman download di Google App Store. Dengan memakai aplikasi Cplay ini, teman-teman akan bisa memanfaatkan seluruh fitur dari gimbal ZHIYUN ini. Pertama-tama, kita konekkan dulu Bluetooth-nya. Oke, Bluetooth-nya udah connect ya. Lalu, connect to device. Sudah connect nih teman-teman, yuk kita coba fiturnya. Nah, ini dia menunya. Berikut ini adalah penjelasan detail dari fitur-fitur menu ZHIYUN Smooth 4.
Sekian review dari Gimbal ZHIYUN Smoothphone. Kalau teman-teman punya pengalaman menggunakan gimbal yang satu ini, atau teman-teman punya cerita-cerita untuk mengenai gimbal yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komen. Aku tunggu ya. Thank you. See you again next time. Bye-bye.